Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan saya Erwin Hamsan. Di video ini aku ingin memberitahukan bagaimana langkah kita selanjutnya ketika kita sudah mencapai persyaratan program partner YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di video ini cara aku untuk mendaftar Google AdSense-nya. Jadi aku kumpulin dulu persyaratan, baru aku daftarkan Google AdSense-nya ya teman-teman. Sebagian orang ada juga daftar Google AdSense luan sebelum dia tembus persyaratannya 1000 sub dan 4000 jam tayang. Kalau ditanya mana yang bagus, bagi aku sama saja, itu tergantung teman-teman. Nah, di video ini langkah selanjutnya yang aku lakukan lengkap dari daftar AdSense, setting iklan, dan setting dolarnya teman-teman. Video ini sebagian berbentuk gambar karena bagi aku gambar itu sangat mudah dipahami. Di gambar itu juga aku pasang petunjuk-petunjuk atau simbol yang bisa mengarahkan teman-teman ketika mendaftarkan Google AdSense-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena apa yang aku pilih dan apa yang aku isi ketika waktu aku daftar AdSense dan monetisasi di sini dan di video ini aku jelaskan ya teman-teman. Tonton terus videonya, jangan di skip agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Sekarang teman-teman bisa langsung saja buka Google Chrome-nya. Pada kolom pencarian Google Chrome, teman-teman bisa menuliskan www.youtube.com. Selanjutnya, teman-teman bisa klikkan foto profil teman-teman di sebelah kanan atas. Di sini, teman-teman bisa memilih bacaan Creator Studio. Lalu di sini teman-teman bisa mengklikkan simbol dolarnya. Nah, inilah tampilan kalau teman-teman itu belum mencapai syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, maka teman-teman akan mendapatkan email seperti ini ya teman-teman. Email ini tandanya kita sudah melampaui persyaratan atau sudah mencapai persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maka tampilan daftar monetisasi teman-teman akan berubah menjadi seperti ini. Dan di bawahnya itu ada keterangan daftar sekarang. Teman-teman langsung klikkan aja daftar sekarang. Kita akan mulai mendaftarkan akun kita ke Google AdSense-nya. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, teman-teman bisa klikkan aja langsung langkah satunya untuk memulai. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sini hanya persyaratan YouTube aja. Selanjutnya, teman-teman bisa checklist kotak 3 di sebelah kiri. Lalu, teman-teman bisa klikkan di sebelah kanan bawah, "Saya setuju." Teman-teman bisa langsung klikkan "Saya setuju". Nah, di sini teman-teman tinggal nunggu prosesnya selesai. Biasanya itu memakan waktu 2 atau 3 menit ya, teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini. Langkah 1 sudah selesai teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasuki langkah kedua ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klikkan aja untuk memulainya. Ketika teman-teman
mengklikkan bacaan mulai, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal klikkan aja tanda ini, maka ada muncul 3 pertanyaan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tidak, saya tidak memiliki akun. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendaftarkan akunnya ke Google AdSense, maka teman-teman bisa memilih tidak, saya tidak memiliki akun. Setelah teman-teman pilih, maka di sebelah kanannya ada bacaan lanjutkan. Teman-teman bisa klikkan aja bacaannya lanjutkan. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Kita akan dibawa untuk memilih akun kita, akun mana yang mau dikaitkan ke Google AdSense. Nah, di sini saya jelaskan bagi teman-teman yang memiliki lebih dari satu akun di dalam handphone, teman-teman harus memilih satu akun saja, teman-teman, untuk dikaitkan ke Google AdSense. Ingat, teman-teman, akun itu akun yang teman-teman pakai untuk YouTube, ya, teman-teman. Jangan salah, teman-teman. Setelah teman-teman pilih akun untuk YouTube, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman tunggu saja sampai proses loading ini selesai. Maka tampilannya akan muncul seperti ini, teman-teman. Inilah tampilannya, teman-teman. Kalau teman-teman benar memilih akun YouTube teman-teman, maka link profil YouTube teman-teman akan secara otomatis tersalin di sini, ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan memilih akun yang dipakai untuk YouTube teman-teman, ya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengklikkan di bawahnya, ya, kirimi saya saran bantuan dan V-forma yang disesuaikan. Teman-teman klikkan saja lingkarnya sampai berwarna biru. Maka selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, maka ada bacaan seperti ini. Nah, di sini teman-teman tidak perlu ada yang khawatir. Teman-teman checklist saja bacaan, ya, saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Teman-teman checklist saja di dalam kotaknya, lalu teman-teman bisa mengklikkan di bawahnya bacaan buat akun. Maka tampilannya akan seperti ini, ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tunggu saja sampai proses loadingnya selesai. Kita akan dibawa ke tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman baca saja ketiga gambar ini. Saran saya, teman-teman pilih saja yang berwarna oranye. Biarkan mereka yang menentukan iklan secara otomatis di situs kita, dan kita pun tidak jadi repot, teman-teman. Nah, setelah teman-teman pilih warna oranye, di dalamnya itu ada bacaan mulai. Teman-teman bisa langsung klikkan aja bacaan mulai. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk bagian ini sangat penting. Di sini teman-teman harus lebih memperhatikan bagaimana cara pengisiannya, jangan sampai salah, ya, teman-teman. Nah, untuk pengisian data di sini, teman-teman harus mengisinya itu sesuai dengan KTP teman-teman. Dan misalkan teman-teman belum mempunyai KTP, teman-teman boleh memakai KTP orang tua atau KTP kakak atau KTP abang teman-teman. Nah, khusus untuk pengisian alamat, di sini keterangannya baris alamat 1 dan baris alamat 2. Di sini masih banyak yang bingung cara mengisinya. Untuk pengisian alamat, teman-teman tulis alamat teman-teman di baris alamat 1. Nah, seandainya alamat teman-teman itu panjang, teman-teman boleh menyambungnya di baris alamat kedua. Dan kalau pendek, baris alamat 2 dikosongkan saja, ya, teman-teman. Jadi, guna pengisian data ini, ketika pihak Google mengirimkan PIN AdSense teman-teman, itu tidak salah alamat, ya. Oke, ya, teman-teman, selanjutnya kita mulai isi dari atas. Untuk jenis akun, teman-teman pilih individu. Selanjutnya teman-teman isi nama teman-teman sesuai KTP. Jangan lupa alamatnya, kotanya, provinsi, dan kode pos.
Selanjutnya teman-teman scroll aja ke bawah, maka kita akan dihadapkan ke tampilan seperti ini. Selanjutnya setelah teman-teman isi data teman-teman, nah di sebelah kiri bawah itu ada bacaan kirim. Di situ teman-teman langsung klikkan aja bacaan kirim, maka kita akan ditampilkan ke halaman ini. Nah, untuk di sini teman-teman tidak usah bingung. Di sini tertulis kami mengalihkan Anda ke host tempat Anda dapat melanjutkan penyiapan dan Anda bisa mulai menggunakan AdSense. Jika Anda tidak dialihkan dalam beberapa detik, klik alihkan. Nah, di sini teman-teman tunggu aja. Kalaupun tampilannya masih diam seperti itu, maka teman-teman harus mengklikkan alihkan. Kalau tidak ya teman-teman tunggu saja sampai proses akun AdSense teman-teman telah disiapkan oleh pihak Google. Selanjutnya di sini saya menunggu sekitar 3 jaman ya teman-teman. Setelah 3 jam maka teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Nah, ketika teman-teman mendapatkan email seperti ini, maka langkah 2 kita sudah selesai. Di sini tertulis informasi kontak pembayaran telah diubah. Selanjutnya kita lihat daftar monetisasi kita, maka langkah keduanya tampilannya selesai teman-teman. Tampilannya akan seperti ini, langkah 2 selesai. Ketika langkah kedua itu selesai, maka langkah ketiganya secara otomatis dalam proses ya teman-teman. Di sini channel teman-teman sedang ditinjau. Nah, di sini saya memakan waktu 3 hari ya teman-teman. Teman-teman tunggu saja sampai 3 hari. Setelah 3 hari terlewati, maka ada 2 keputusan di sini, diterima atau ditolak. Nah, kalau channel teman-teman ditolak, maka teman-teman bisa mendaftarnya kembali setelah 30 hari. Nah, kalau channel teman-teman diterima, maka teman-teman akan mendapatkan email seperti ini, teman-teman. Di sini tertulis, selamat, saluran YouTube Anda Erwin Hamchan telah diterima program partner YouTube, teman-teman. Nah, di sini berarti kita sudah lulus peninjauan. Maka tampilan daftar monetisasi kita yang ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman biarkan saja tampilannya seperti ini, jangan diapa-apain. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, inilah tampilan setelah kita diterima program partner YouTube. Nah, ini tampilan video kita yang ada di aplikasi YouTube Studio. Di sini dolarnya sudah muncul, tapi warna dolarnya itu berwarna abu-abu. Sekarang kita akan setting dolarnya ke hijau, sekaligus setting iklannya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi YouTube Studio yang ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi YouTube Studio-nya, saya sarankan teman-teman harus menginstalnya karena aplikasi ini sangat diperlukan untuk melihat ringkasan perkembangan channel kita ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung saja buka aplikasi YouTube Studio-nya. Selanjutnya teman-teman buka saja semua videonya. Nah, di sini teman-teman kita akan merubah dolarnya satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari atas. Teman-teman bisa langsung klikkan video pertama yang paling atas. Selanjutnya pada bagian atas itu ada simbol pensil. Teman-teman bisa langsung klikkan simbol pensilnya. Lalu di sini teman-teman bisa mengklikkan bagian atas tengah, itu ada bacaan monetisasi. Lalu di sini teman-teman bisa langsung klikkan bacaan monetisasi dengan iklan. Teman-teman centang aja sampai berwarna biru, maka yang di bawahnya akan otomatis ikut berwarna biru ya teman-teman. Setelah monetisasi iklannya sudah berwarna biru, maka teman-teman bisa menyimpannya dengan cara di sebelah kanan atas itu ada bacaannya simpan. Teman-teman langsung klikkan aja untuk menyimpannya, maka dolar
yang berwarna abu-abu tadi berubah menjadi hijau dan iklannya pun sudah otomatis masuk ya teman-teman. Nah, ketika iklan teman-teman belum masuk, di sini teman-teman jangan khawatir, teman-teman tunggu saja, itu biasanya waktunya tidak lama ya teman-teman. Yang jelas teman-teman tunggu aja. Oke ya teman-teman. Untuk cara ini teman-teman lakukan satu persatu di video teman-teman, lalu teman-teman simpan. Selanjutnya teman-teman kembali, teman-teman buka lagi video teman-teman, teman-teman setting lagi seperti ini, lalu teman-teman simpan lagi, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman, sampai semua video teman-teman sudah tersetting seperti ini. Paham ya teman-teman? Oke. Inilah video dari saya buat teman-teman YouTube. Semoga video dan channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman, bantu channel ini agar terus berkembang. Bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapat notifikasi terbaru dari video saya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.